Shalom, selamat malam saudaraku. Jika di malam hari, apakah saudara sering kesulitan tidur? Mungkinkah karena saudara sedang terbeban dengan problem hidup? Atau saudara pernah terluka, tersakiti, kehilangan kepercayaan diri dan merasa tidak berharga? Sesungguhnya, Tuhan mengizinkan kita terluka dan sakit karena Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan ingin membaharui hidup kita dengan proses pembentukan yang sulit karena Ia mau memakai kita menjadi alat-Nya. Seperti seekor kerang mutiara, saat pasir tajam masuk ke tubuhnya, ia kesakitan dan bagian tubuhnya rusak dan kotor. Namun kerang ini tetap bertahan dan terus berusaha. Dengan seiring waktu, pasir tajam mulai terbentuk dengan cairan yang ada dalam tubuhnya. Rasa sakit berangsur hilang karena pasir yang menyakitkan telah menjadi batu mutiara yang indah dan berharga. Kisah ini menjelaskan bagi kita bahwa di balik penderitaan, rasa sakit tidak berharga karena berbagai pengalaman pahit yang merusak hidup kita. Sesungguhnya, jika kita mau bertahan, sabar, dan bersedia diproses oleh Tuhan, maka kita akan berubah dan menghasilkan sesuatu yang berharga. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara seperti Ia selalu bersamaku. Shalom, saya Pendeta Revolin Melato Lule dalam Senandika Gembala Gikau.